buah durian. Tapi saya mau yang tu. Perlukan ialah seorang pembantu yang cekap. Ana, puas saya cari awak. Nak main dengan saya tak? Nak. Saya melambung kamu ke atas dan kamu capai ke buah durian itu. Kita boleh kongsi nanti. Tapi baik-baik, pegang tangkai je saja. Jangan takut. Saya kat bawah ni. Baiklah. Sedia. Jaga. Mat. Ya, Mak. Mat, kamu tak lapar lagi ke? Lapar juga. Ini buah durian untuk Mat. Kan Mat suka durian. Tapi kalau saya mahu yang itu... Tak tentu buah durian tu baik atau tidak. Sedapnya. Tapi yang atas pokok tu lagi sedap. Hey. Hai, masih kelang kabut yuk memandu? Memandu tu tak ada masalah. Masa nak berhenti tu yang leceh. Akyong? Kita sudah berhenti ke? Pahitnya. Pahit sebab buah tu muda lagi. Kena biar atas pokok lama sikit. Macam ayah Mat tu lah. Oh, tak mahu belajar lagi. Sekarang ini Akyong yang taksi. Baguslah tu. Nak buat apa kereta dalam kampung kita ni? Huh? Wow! Tengok tu, ha? Ya, tengok tu. Cantiknya. Mana awak dapat? Kat bandar. Tengok, steering berkuasa, gear automatik. Tayar hebat dan... Hantu pulau, lalu hutan dan... Tempat gelas! Badang! Orang kuat Singapura! Ha, awak boleh dapat kereta macam ni kalau awak ada lesen memandu. Papa kamu boleh bawa kamu ke bandar. Beli komik macam ni. Baiklah, jumpa lagi ya. Tata! Ya, tata! Kalaulah kita ada kereta. Yelah, tapi Mak tentu tak bagi. Kita kena pujuk dia. Jom. Kita tak perlukan kereta. Masa dah berubah. Kita mesti bersedia. Yah, takut adat akan dilupakan. Kita mesti memandang ke hadapan. Adat kita memang penting. Tapi tak bermakna kita tak boleh berubah. Apa opah cakap ni? Aku cakap tak apa kalau nak benda baru. Ke bawah aku tu kalau digantikan dengan jentera, bagus juga. Aha. Kan? Kalau begitu, besok saya akan ke pekan dan mengambil ujian memandu. Yeay! Yok, boleh lulus ke? Buku undang-undang pun belum baca. Apa makna tanda ni? Jalan dibaiki. Yang ini? Padang bola.
Eh, nanti bulat. Bukan. Bulatan. Bulatan. Betul. Bolehlah tu. Saya tahu dah. Yang ini apa? Budak berjalan. Ha, dapat. Lintasan kanak-kanak. Ha, senang saja tu. Tak boleh horn. Kenapa kereta ada horn tapi tak boleh guna? Oh, kereta boleh horn tapi tak boleh horn di tempat VIP. Apa VIP? Oh, maknanya orang yang penting macam menteri dan ahli politik. VIP perlu keadaan tenang untuk berfikir. Marilah masuk tidur. Abah kena bersedia untuk ujian besok. Bas bertolak pukul 4:30 dan saya akan balik dengan lesen memandu saya. Yah tahu, Yop akan lulus. Nah, jangan lupa bekal. Terima kasih. Hey, Mat. Eh, mana dia? Kan Yop tahu, Mat sehari suntuk main dengan cicaknya. Huh? Yeay! Hai. Huh? Saya pergi juga. Ahad dalam, jangan lupa lirik. Ketika kena dahulu. Macam luahan hati yang sakit je. Nah. Jebaran dan keyakinan. Bukakan lirik sebenar. Ia ketubang, oi. Bersama kita mengharungi. Yeah! Jangan lupa lirik. Eksklusif di Astoria. Isnin hingga Sabtu dalam Pesona Oasis. Pencarian seorang pemuda kepada kebenaran yang hakiki. Dan saya yakin, saya pasti akan ketemu sama Tuhan. Yang mengundang 1,000 halangan. Tuhan kamu tidak ada, Sulaiman. Tuhan Allah tidak ada. Sekarang sedang merhatikan kita. Mampukah dia menemui kebenaran yang dicari? Dia itu benar-benar kurang waras. Saksikan Sulaiman di Astro Oasis Inspirasi Sanubari. Setiap Isnin hingga Jumaat, ikuti pengembaraan mereka menerokai dunia kehidupan angkasa lepas dan mempelajari pelbagai teknologi baru yang menarik. Sebuah pasukan hebat yang terdiri daripada Jim, Robert the Robot, Ripple the Super Space Mechanic, Echo the Farmer dan Ted Technical Equipment Device. Bersama mereka dalam siri animasi yang akan membawa anda ke dunia yang lebih canggih dan seronok di dalam Luna Gym. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi hanya di Astro Ceria. Irama Cinta, Sehati Berdansa, SMS pasangan selebriti pilihan anda. Untuk mengundi, SMS Dansa Rizda ke 32999. Untuk membuat undian mudah dan pantas, ikuti langkah tertera atau melalui butang R di saluran Astoria. Tunggu apa lagi? Undilah pasangan selebriti pilihan anda. Tunggu apa lagi? Undilah kami dan terus menonton Sehati Berdansa eksklusif di Astoria. Isnin hingga Khamis. Pertempuran antara Autobots dan Decepticons. Autobots, transform! Percayakah Optimus Prime menghancurkan kuasa jahat Megatron? Merebut Tubus Energon yang terlempar ke bumi. Saksikan kesedahannya dalam Transformers. Isnin hingga Khamis jam 3:30 petang hanya di Astro Channel. Isnin hingga Rabu dalam Pendeta Oasis. Dengan program wawancara terbaik untuk anda, Arayan. Bila azan, salat cepat-cepat. Semua tu wasiat Nabi. Kafe Akil Hai. Yang baik, yang buruk, takdirnya semuanya datang daripada Allah SWT. Bersama Dato' Dr. Fazilah Kamsah. Kalau hari ini aku masih panjang umur, jadikan aku hari ini lebih hebat daripada semalam. Pastikan teman janji anda bersama Astro Oasis Isnin hingga Rabu. Inspirasi Sanubari. Setiap Rabu dalam Pesona Oasis.
kepercayaan yang dikhianati. Tidak semua berakhir dengan bahagia. Ri, apa tak perlu kelihatan? Kau tetap kelahimanku. Saksikan Dian di Astro Oasis. Rabu. Berbentuk seperti mentimun. Berwarna hitam dan licin. Cabaran seterusnya ditempuhi. Lapar ya. Takut masih dikejar. Dapatkah pelajar terus bertahan? Gegar You, Rabu, eksklusif di Astroria. Saya akan ambil ujian memandu. Sila. Nombor saya 2020. Sekarang baru nombor 15. Saya akan tunggu dan saya tak akan balik selagi tak dapat lesen saya. Ha, jangan risau tentang ujian tu. Saya ada sistem untuk keyakinan diri. Ia berkesan. Biar saya ceritakan sementara kita menunggu. Wow, ini yang aku cari. Huh? Oh, tak apa. Itu komik saya. Saya baru beli, belum baca lagi. Saya pun. Kamu suka siapa? Lanun Pulau. Awak pula? Saya suka Badang. Dia kuat. Lagipun kampungnya macam kampung saya. Wow. Tentu senang di kampung. Kat pekan tak ada apa-apa. Yelah. Tapi tak sehebat yang dalam komik. Mana kamu dapat komik ni? Di kedai buku. Jom. Kita pergi. Jomlah. Tegas, yakin, ulang sekali lagi. Break tak main lah. Awak cubalah. Berkesan. Wow, kedai itu jual buku komik saja ke? Ya, nanti kamu tengoklah banyaknya. Tak jauh kan? Saya kena balik pukul 4:30. Tak ada masalah. Ia dompet, beg beli belah, beg bimbit, tak ada masalah. Wow, tengok benda tu. Nanti dulu, saya belum habis. Ia beg pakaian, ha. Minta perhatian. Siapa yang dulu? Wah, begitu hebat sekali. Diam! Sekarang, semua masuk. Semua orang kecuali kamu. Kamu kena tunggu pemeriksa lain. Kita dah dekat dengan kedai komik tu ke? Tak jauh lagi. Hey, apa ni? Jeti ke? Kalau kamu tak ada duit, mereka boleh pinjamkan. Ini kena tengok ni. Ya.
semua orang berlari? Entah. Mari kita tengok. Oh? Awak pemeriksa saya? Cantik kereta yang awak sediakan. Wih, saya akan dapat lesen memandu saya. Mari tuan-tuan dan puan-puan. Nah, tengok sendiri kuasa Tony membina badan. Lihat orang yang di depan ini, kurus kering, comot dan tak lurus. Tapi hanya dengan sebotol tonik membina badan dan dalam beberapa saat, nah, anda semua dah bersedia? Lihat perbezaannya. Anda semua boleh jadi macam ini dengan cuma RM1 saja. Barang yang terhad, ya saya pernah cuba dulu. Wow, macam badang lah. Betul lah, Cheng. Kita kena tengok betul-betul ni. Marilah. Banyak betul kereta di bandar ni lah. Kadang-kadang kita kena redah saja. Ya, ambil. Jangan risau. Cukup untuk semua orang. Mari sini. Alamak. Jangan takut, Cicak. Saya di sini. Kau orang ni mengacau aje lah. Sekarang ni aku dah tak dapat cari duit lagi. Oh, jaga-jaga, Mat. Jangan lari. Saya tahu apa yang awak fikirkan. Awak tak pernah tengok orang memandu macam ni, kan? Kenapa ni? Semua orang menuju ke satu arah. Selalunya kita mesti cari kelainan. Awak tahu tak? Mak tak pernah lama begini, Opa. Yah risau ni. Bila terakhir kamu tengok dia? Masa hantar abahnya pagi tadi. Dan Mak ternampak cicaknya. Oh, kamu agak dia? Tengokkan anak, Opa. Yah nak kepekan sekejap. Awak tahu tak? Kemalangan banyak berlaku kalau kereta berhenti. Sebab tu saya terus saja. Ish, jalan berlopak. Patut dibaiki ni. Jaga kau, jaga. Tengok tu. Pencuci kereta di tengah jalan. Macam-macam orang bandar ni. Nasib baik, ha, Cheng? Yelah. Kau tak apa-apa, kan? Ya. Ramai pemandu gila. Boleh saya pegang? Boleh. Nah. Saya tak pernah bela binatang. Ya ke? Kat hutan kampung saya ada banyak binatang. Saya sukakan mereka. Saya juga. Oh, dah pukul 4. Kamu kena naik bas, nah. Kamu simpanlah binatang pertama kamu. Betul. Kamu bagi saya. Ya, lagipun dia sukakan kamu. Nah, ambil komik saya. Kamu wow. Tak sempat nak beli. Saya boleh beli lain. Adil kan? Lebih dari adil. Terima kasih. Saya terpaksa balik dulu. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi, Cheng. Ya, jumpa lagi. Bye. Tengok ini. Tangan lebih pantas dari mata. Berpusing-pusing dia, mana dia berhenti kita tak tahu. Okey, pilih satu. Bawa yang itu. Tidak,
Sorry, kamu kalah lagi. Memang tak ada di situ. Kamu ini penipu lah. Tengok ini, tak ada tipu. Hei, budak, mari sini. Huh? Ya, kamu, mari sini. Sekarang tengok, saya bagi siling pada dia. Dia akan sorok bawah tempurung ni. Cara ini kita semua tahu saya tak ada tipu. Buat apa ada kita kalau tak bergerak? Apa kata kalau kita ikut jalan pintas? Awak begitu tenang dengan saya. Tentu awak kagum dengan cara saya memandu. Perhatian, perhatian. Ada pemandu gila dalam kereta kuning. Berhati-hati. Cantik pemandangan di sini. Tapi kenapa jalan sempit sangat? Ya, tengok dia. Tak ada salah punya. Berpusing-pusing. Ya, sudah cukup masa. Sekarang saya kena pergi dulu. Okey, cukup tu. Kamu ikut kami. Saya kena balik naik bas. Tuan nak bawa saya ke stesen bas? Oh, tempatnya memang macam stesen bas. Penjara macam stesen bas yang besar. Penjara? Apa? Itu dia, pemandu gila. Alamak, kesian apa? Kawasan VIP? Tak boleh hon. Alamak. Saya isytiharkan jalan ini dibuka hari ini. Diorang tak patut berdiri tengah jalan. Apa ni? Siren lebih kuat daripada horn. Tak ada undang-undang untuk siren ke? Pandai saya letak kereta. Tolong keluar dari kereta, Encik. Kan bahaya letak air pancut di tengah jalan. Encik patut buat sesuatu. Cuba tengok lesen, Encik. Cepat. Saya baru ambil ujian. Dan pemeriksa saya boleh berikan lesen saya pada Encik. Mana dia pergi? Kamu ikut saya. Wah, ada polis pengiring. Ujian memandu ni canggih betul, ya? Mat, apa kamu buat di sini? Hai, Abah. Kamu senyap-senyap naik bas dan datang ke bandar hanya untuk dapatkan buku komik? Kamu ni memang betul lah nak kena. Saya tahu. Wow, tengok ni. Abah kena tangkap sebab memandu laju, tak ikut arahan, membunyikan horn di kawasan VIP dan memusnahkan air pancut. Benda tu tak sepatutnya ada di tengah-tengah jalan. Saya sangkakan bandar macam kampung. Rupanya saya mesti masak dengan cara kampung sebelum ke bandar. Masak? Ya. Macam buah durian. Ya, itu satu cadangan yang baik, Mat. Ma! Mana awak tahu kami kat sini? Masa Mat tak balik pagi tadi, Yah jangka Mat mesti di sini. Dan bila Yah sampai, tengok ni. Hujan memandu Yop jadi berita hangat. Memang mereka tak pernah tengok pemandu macam saya. Betul kata Yop tu. Yah dah beritahu mereka yang Yop ni orang penting di kampung. Dan mereka bersetuju melepaskan Yop. Kali ni saja. Jom, mari kita balik. Ahmad, tak lama lagi kamu akan naik kereta baru ke sekolah. Saya tahu, Abah. Bandar memang hebat. Tapi, Abah rindukan kampung kita lah. Saya pun. Macam mana dengan ujian mandu kamu? Masih perlukan latihan. Hey, mungkin awak boleh pinjamkan kereta awak? Awak tak boleh pinjam kereta kami. Awaklah pemandu paling teruk. Awak takkan dapat lesen awak. Takkan dapat. Awak dengar tak? Dengar tak? Jangan harap awak akan dapat lesen awak. Memang tak akan dapat. Awak dengar tak? Takkan dapat. Wow.
Kalau macam ni kan, Mat, Abah ingat Abah pun macam buah durian jugalah. Kena bagi masak dulu baru boleh makan. Cadangan yang baik, Abah.